Tribuners, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Jumat 5 Juli 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 sampai 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Pukul 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 7 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali diguyur hujan dengan intensitas ringan. Pukul 7 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Suhu di Kota Batu berkisar 16 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.